Hai Aquarius, ketemu lagi di channel ini untuk pembacaan energi zodiak Aquarius periode Maret 2022 atau ketika kamu menonton video ini energinya 30 hari ke depan. Bacaan ini tidak akan sepenuhnya cocok untuk Aquarius karena ini sangat general. Jadi tonton juga bacaan zodiak Moon, zodiak Rising kamu di channel ini yang sudah saya post. Oke, Aquarius, bagaimana energi kehidupan, keuangan, pekerjaan, karir, bisnis kamu di Maret 2022 atau 30 hari ke depan setelah video ini kamu tonton. Aquarius. Di bottom of the deck ada Age of Vessel. Untuk kehidupan ada Four of Steps, ada pernikahan, ada reuni, rekonsiliasi, ada The Moon, kemudian ada Five of Pentacles. Aquarius, Age of Vessel ini adalah proses penyembuhan, mencari solusi, mencari obat, mencari petunjuk. Ada perjalanan dalam hal pengembaraan. Mungkin kamu akan tertarik untuk berkunjung ke tempat-tempat yang ada kaitannya dengan spiritual, atau berjalan dan traveling, vacation ya, dalam rangka untuk memuaskan perasaan kekosongan di dalam hati kamu. Mencari sesuatu yang hilang di dalam hati kamu. Ada four of steps ya. Untuk aspek kehidupan saya lihat ada arah-arah ke pernikahan, hubungan solid antara kamu dengan teman-teman, ada perayaan di sini, bisa saja perayaan pesta. Bisa saja kamu diundang dalam resepsi pernikahan. Ada keuangan Moon yang mengganggu. Moon ini adalah dilematik, jadi kalau lagi pasang mati ya di lautan, maka nelayan juga nggak bisa dapat ikan, artinya rezeki juga seret. Nah, dengan Moon di sini, kamu bisa beralih. Kalau kamu merasa ketika terhubung dengan publik, dengan action kamu, rezekinya tidak lancar, maka The Moon ini mengarahkan kamu, coba deh lakukan pekerjaan yang ada kaitannya dengan internet atau di balik layar yang akan bisa menjadi sumber keuangan kamu, Aquarius. Oke? Karena The Moon ini kamu harus siap menjadi seseorang yang diasingkan atau mengasingkan diri. Kalau kamu tidak siap, maka akan ada rasa kamu diasingkan, dicuekin, tidak diperdulikan. Karena memang bukan tempatnya kamu, bukan masanya kamu untuk mendapatkan pengakuan atau eksistensi. Namun kamu bisa mendapatkan eksistensi ataupun keuangan dengan cara di balik layar, gunakan potensi-potensi kamu. Oke? Okay? Dan di sini ada pekerjaan, karir, dan bisnis, dan ada Five of Pentacles. Kalau kamu berbisnis, kamu butuh modal tambahan. Kalau kamu karir, kamu kurang dukungan. Kalau kamu di sini kreatif, Five of Pentacles tentang eksploitasi. Jadi mungkin kamu ingin menjual produk kamu atau aset yang kamu miliki. Dan ada kaitannya juga tentang kesehatan fisik. Saya lihat lebih dalam ya, Aquarius, Sun, Moon, dan Rising.
Aquarius. Kartu pertama ada The High Priestess, Knight of Pentacles, dan Justice. Aquarius. Ada Ten of Cups. The Lovers. Wow. Queen of Swords. Wow. Di sini membutuhkan, tapi di sini ada Ten of Pentacles. Two of Pentacles. Dan ada King of Wands. Okay. Di bottom of the deck ada Seven of Pentacles. Ada yang sedang kamu tunggu di sini, Aquarius? Menunggu informasi datangnya uang, pendapatan tambahan, atau menunggu investasi kamu menguntungkan? Ada investasi yang sudah kamu lakukan di masa sebelumnya, dan kamu mencoba untuk terus pantau agar kamu di sini bisa melihat keuntungannya berapa dan kamu ingin tarik di sini. Oke, dengan The High Priestess ada kesabaran, penantian, loyalty, loyalitas, dan di sini justice. Kamu mendapatkan kestabilan. Dan saya rasakan ini juga sudah kamu nantikan sejak lama. Oke. Kalau kamu di sini ada proses hukum di masa sebelumnya, maka di bulan Maret ini kamu mendapatkan keadilan, keputusan yang sudah kamu nanti-nantikan, dan keputusan ini tegas banget. Kamu bahagia, kamu happy di sini terhadap keputusan ini yang saya rasakan memang kemenangan ya. Tapi di balik itu semua ada loyalty. Jadi ada hal-hal yang memang sudah kamu korbanin juga untuk mendapatkan kemenangan dan pencapaian ini. Oke. Sebagian kamu akan menerima loyalty atau reward ya, atau keuntungan dari investasi kamu di masa sebelumnya. Tetapi dengan energinya di sini Knight of Pentacles, loyalty-nya tidak banyak, tapi bisa deh menyenangkan. Nah, di sini ada Ten of Cups, The Lover, dan Queen of Swords. Mungkin kamu memang sengaja mengasingkan diri. Sengaja menjauh dari keluarga. Karena yang pertama, untuk kebahagiaan kamu dengan pasangan kamu. Atau untuk meminimalisir pengeluaran keuangan kamu. Atau di sini memang untuk membahagiakan pasangan kamu atau menjauh dari doktrin atau intimidasi yang ada kaitannya orang tua atau keluarga. Okay. Dan saya lihat ada masalah-masalah yang terkait dengan keluarga juga. Semakin kamu menjauh, semakin kamu terlibat dalam masalah-masalah keluarga. Keluarga akan melihat kamu sebagai seseorang yang pengennya bahagia sendiri tanpa ingin respect terhadap masalah keluarga. Ini yang terlihat ya. Ada sebagian Aquarius yang dijauhi oleh keluarganya, diasingkan oleh keluarganya, atau kamu berada di negara asing dan jauh banget dari keluarga. Ada rasa kangen, pengen ketemu, ya, Age of Vessel di sini. Rasa kesepian itu ada. Dan ada pilihan di sini, pilihan terkait tentang cinta. Ada juga sebagian Aquarius yang melakukan pekerjaan dengan aktivitas ataupun kreativitas potensi yang sangat dia cintai. Monetize-nya dari sana nih, saya lihat. Ada juga Aquarius yang mendapatkan sumber keuangan dari keluarga dengan atau dari pasangan atau dari seseorang. Ini ada kaitannya dengan bisa saja figur kakak atau figur ibu atau pimpinan ya, leader. Kemudian untuk pekerjaan, karir, dan bisnis, Ten of Pentacles, King of Wands, dan Two of Pentacles. Five of Pentacles ini terkait tentang apa yang saya sebutkan tadi, tapi Ten of Pentacles dan Ten of Cups ini menggambarkan kebahagiaan tingkat tertinggi loh ya, Aquarius. Untuk pekerjaan ada yang kamu pertimbangkan. Mungkin di sini salah seorang teman kamu menyarankan kamu untuk investasi. Saya lihat sebagian Aquarius di sini mendapatkan rezeki dadakan. Kebahagiaannya dadakan. Tetapi sifatnya saya lihat di sini sementara. Jadi pastikan kamu bisa
memperlama kebahagiaan kamu ini. Misalnya, menjalin komunikasi yang baik dengan orang-orang yang terkait, atau tetaplah berpikiran untuk ekspansi, untuk cara-cara lain. Oke. King of Wands. Ya, karena energi kamu saya lihat di sini tidak berdaya, harus menunggu, sabar, ya. Tetapi uang dan kebahagiaan ini datang begitu aja, artinya memang sudah saatnya kamu merasa kebahagiaan ini harus kamu nikmati. Tetapi karena ini sifatnya dadakan datangnya, bisa saja ini hilangnya juga dadakan. Jadi kamu harus mempersiapkan hati kamu, batin kamu untuk kehilangan. Oke. Untuk bisnis, saya lihat di sini memang kamu sangat-sangat membutuhkan investasi tambahan. Jadi kemungkinan kamu di sini akan mengharapkan bantuan dari teman kah, atau rekan kerja atau perbankan di sini untuk memberikan kamu sumber bantuan. Ini sih nilainya cukup banyak, jadi kamu harus pertimbangkan dan harus kali-kali dulu ya, hitung-hitung dulu berapa bunganya, apakah menguntungkan, bagaimana ke depannya. Jadi ini masih dalam prosesi analisis, tapi bayangan kamu memang nilainya itu cukup banyak, sampai Ten of Pentacles loh ya. Jadi mungkin ini ratusan juta atau miliar yang kamu butuhkan untuk sumber investasi yang baru, untuk ekspansi karir ataupun bisnis kamu di sini. Oke. Saran untuk Aquarius. Ada kamu sebagian di sini yang menunggu dengan sabar seseorang yang berada dalam proses hukum. Dan sepertinya dalam waktu dekat di sini akan ada reuni pertemuan ya, akan ada pembebasan di sini saya lihat. Aquarius, Sun, Moon, dan Rising. The Moon ini juga terkait dengan kebutuhan batin ya. Tapi ada pertentangan dengan keluarga nih. Jadi kebutuhan batin kamu sebenarnya bukan kebutuhan keluarga kamu. Aquarius, saran untuk Aquarius. Oke, dapat 3. Pertama, guilt. Kemudian self-esteem. Kemudian ada doubt. Guilt, kesalahan. Pesannya di sini, kalau kamu merasa melakukan kesalahan, kamu harus melepaskan keyakinan apapun yang tidak lagi membantu pertumbuhan jiwa kamu. Jadi kalau kamu ngerasa berbuat salah terhadap seseorang dan seseorang meninggalkan kamu bisa saja, maka sebenarnya kamu harus lepaskan keraguan-raguan kamu, tapi berikanlah keyakinan pada diri kamu bahwa orang-orang yang menghambat, orang-orang yang toksik atau situasi yang toksik memang harus kamu tinggalkan. Memang harus meninggalkan kamu atau melepaskan kamu dengan munculnya kesalahan. Kalau enggak karena kesalahan, enggak karena masalah, semuanya enggak akan ketahuan. Jadi di sini kamu harus percaya, yakin ya. Kalau kamu ingin bertumbuh, jiwa kamu semakin berkembang, bersabar, kemudian semakin memperluas perspektif kamu, kesalahan adalah pengalaman. Okay. Kemudian di sini harga diri. Ada hal-hal yang terkait tentang harga diri, ego, keangkuhan. Kalau kamu merasa itu masih dalam batas, nggak apa-apa. Tapi kalau itu sudah terlalu berlebihan, maka kamu harus menyadari bahwa kamu memiliki karunia yang bermanfaat bagi kamu dan orang lain. Ego kamu itu nggak ada manfaatnya bagi orang lain. Oke? Jadi, ketika ego dan keangkuhan kamu masih dalam batas normal, itu sangat bermanfaat bagi kamu dan orang lain. Tapi kalau sudah berlebihan, itu merugikan orang lain dan juga diri kamu. Oke? Kemudian di sini doubt, keraguan-raguan. Kamu harus melepaskan kebutuhan kamu untuk mengetahui semua jawaban. Ketika kamu ragu dan kamu penasaran, kemudian kamu mencari jawaban, tapi kalau nggak dapet ya udah, nggak perlu kamu cari tahu lagi. Karena ketika kamu di sini merasa ingin tahu dan ingin tahu, maka kamu di sini akan adiktif terhadap ingin tahu.
ya misalnya orang yang suka ngegosip, ya orang yang julid. Nah, mereka adiktif terhadap rasa ingin tahu. Jangan sampai kamu masuk ke ranah itu. Oke. Aquarius, saya pikir cukup sampai di sini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Kalau kamu ingin nonton bacaan mingguan zodiak kamu, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, Aquarius ya, silakan join membership level The Sun. Linknya ada di deskripsi video. Karena di membership tayang mingguan zodiak kamu. Untuk bacaan personal reading berbayar, silakan hubungi nomor WhatsApp ada pada di deskripsi video ini juga. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.